kecemerlangan bukan mudah untuk dicapai dan tiada jalan pintas untuk memperolehinya. Ia adalah kerjasama antara para ibu bapa atau penjaga murid, guru-guru, pihak sekolah dan pelajar itu sendiri. Sekolah rendah PSP Sewas KB telah digubal visi dan misinya sejak saya menjadi guru besar pada tahun lepas, dan pada tahun lepas kami telah berbincang bersama-sama membuat analisis apa visi dan misi yang baru untuk sekolah ini. Jadi we come up with visi-misi kami itu to make sure that sekolah ini dalam masa tahun 2020 nanti akan menjadi sebuah sekolah yang mempunyai murid-murid yang berfikiran smart, smart thinkers, skillful, berkemahiran dan juga confident, murid-murid di sekolah ini. Dan cara kami untuk mencapai visi tersebut ialah memastikan guru-guru memberikan pengajaran yang also smart, smart dan juga mengikuti peredaran masa, lebih berfokus kepada murid-murid dan memberikan peluang kepada semua murid-murid di sekolah ini untuk mengidentifikasikan diri mereka sendiri, identify siapa mereka sebagai seorang pelajar, apa kebolehan mereka, kepandaian mereka, kelemahan juga, supaya mereka akan dapat menjadi murid-murid yang lebih cemerlang di masa akan datang, mengikut kepada siapa mereka sebenarnya. Macam itulah. Cikgu-cikgu bila berpindah, mindset sudah berubah. Dia lagi mau mengajar yang sudah lama, okay, cara yang lama dulu. Sebab dia lagi terhad, sudah memiliki tempat sendiri, guru-guru lebih senang untuk lebih kreatif dalam pengajaran. Ada beberapa sistem pengajaran, beberapa level di sekolah ini lain caranya. Kalau dulu kita ni satu kelas satu orang guru, tapi ada dalam level pra, tahun 1 dan tahun 6, ia lebih berpusat kepada guru-guru bekerjasama bersama. Bukannya seorang guru mengajar satu subjek, tapi dalam 3-4 orang guru mengajar anak murid ini, facilitating lah the class dan dapat memberi tumpuan yang lebih kepada murid-murid yang memerlukan di dalam itu. Dengan kaedah macam itu tu, kami lebih dapat melihat kelemahan yang perlu diatasi, kekuatan yang dapat ditekankan lagi dalam pengajaran. Cikgu-cikgu lebih, kata orang, bukannya mengajar sekadar melepaskan batuk di tangga. Mengajar itu, kata orang, purposeful bah. Sebagai guru besar pula, kalau saya sendiri, sasaran kecemerlangan sesebuah sekolah ini bukan hanya kepada akademik. So saya lebih mahu anak-anak murid di sekolah ini lebih bersedia untuk menghadapi masa hadapan mereka. Jangan terjauh, pergi ke sekolah menengah sahaja. Jadi bagi saya, murid-murid ini perlu diberikan pendedahan perkembangan karakter, bagi saya lah, karakter keberunian mereka. Jangan tadi lupa asal-usul. And then agama juga, walaupun sekolah ni bukanlah sekolah agama, sekolah kerajaan, tapi kami ada program-program yang mendukung kepada sahsiah anak murid. Kemudian saya mahu sasaran saya juga kepada murid-murid ini, mereka berkebolehan. Mesti ada bah, setiap murid-murid ini, kata orang, ia tentu ada kata-kata tu, murid-murid ini adalah kanak-kanak, adalah kain seperti kain putih kan. Kita ni yang mencorak mereka, tapi mengikut kepada kelebihan yang mereka ada, potensi yang mereka ada. Jadi saya, bagi saya, sekolah itu, sekolah, sesebuah sekolah itu bertanggungjawab kepada perkembangan keseluruhan anak murid itu, bukan setakat akademik saja. Peranan kerjasama dan tanggungjawab para ibu bapa amat penting dalam memastikan, memupuk dan menyemai rasa kesedaran, minat dan semangat terhadap anak-anak untuk melangkah ke sekolah dengan harapan memperolehi ilmu yang bakal menyuluh kehidupan mereka apabila mereka dewasa kelak. Sokongan daripada ibu bapa perlu ditingkatkan. Kadang-kadang ada beberapa situasi di mana ibu bapa ni lebih mahu
keperluan dan kemahuan mereka dituruti ya. Dan kadang-kadang saya berada di dalam situasi menerima cabaran daripada ibu bapa. Dalam masa yang sama, saya perlu memikirkan standard sekolah, standard anak murid saya macam mana. Tetapi saya selalu tekankan kepada siapa-siapa sahaja, sebagai guru besar, prioriti saya adalah kecemerlangan anak murid. Standard itu, standard mana yang saya mahu anak murid saya miliki. Kata orang ada piawaian seorang guru besar itu. Jadi definitely my priority will be kecemerlangan anak-anak murid itu. Saya sudah tekankan kepada ibu bapa. Kadang-kadang keputusan yang saya buat tidak menepati cita rasa ibu bapa, tapi saya janji kepada mereka, sukses anak-anak mereka akan saya capai, insyaAllah lah. Wawasan negara kita ni, yang saya fahami dan semat dalam hati saya ialah mempunyai rakyat Brunei yang lebih, kata orang, advance lah, lebih berfikiran maju ke depan, berdaya saing semua tu lah. Itu adalah satu wawasan yang sangat, kata orang, sekolah yang dapat membantu lah mencapai wawasan negara tu. Bukan setakat akademik sahaja, tetapi sekolah dapat diorang menjadi satu landasan kepada murid-murid, student ni untuk lebih maju pandang ke depan 2035 kan nanti kan. Saya yakin barang itu akan dicapai. Tahap mana tu perlu kita ni pikirkan lah, dan cara-cara ke sana. Kadang-kadang kita ni terlalu memikirkan sampai dulu lah, tanpa memikirkan macam mana caranya. Buat masa ni mungkin rakyat Brunei diberikan, kata orang, cabaran lah, macam mana untuk mencapai kepada wawasan tersebut. Dan sekolah walaupun ada bayangan macam mana, at the same time kita ni mesti belajar untuk apa kata orang, trial and error lah. Kalau ada salah, atasi sampai kita ni mencapai kepada wawasan tersebut. Mesti kata sepakat semualah rakyat-rakyat Brunei lah. Ibu bapa atau penjaga murid yang berwawasan setentunya mempunyai harapan agar anak-anak mereka bakal menjadi seorang yang dapat menaikkan kualiti kehidupan mereka sekeluarga. Saya mahu tahun ini ibu bapa lebih banyak lagi memberikan kerjasama dan komitmen. Dan tahun lepas pun sudah ada, alhamdulillah. Tahun ini saya ingin melaratkan lagi lah punya kesedaran yang anak-anak murid ini menduduki peperiksaan itu. Kalau dari segi konten, cikgu-cikgu ni tahu apa yang akan dilaksanakan, tapi persiapan mental, persiapan emosi setiap anak murid, even guru-guru, ini yang perlu kita ni jagalah. Kata orang, murid-murid ini keputusan bagus, dalam masa yang sama diorang belajar lebih berkeyakinan, tidak berputus asa, sayang dengan masa depan. Ini bagi saya nilai-nilai yang sangat, ya, tidak di kata orang nilai pulang, tetapi sebenarnya banyak memberikan perubahan kepada anak murid itulah. Jadi kami teruskanlah. Kalau macam program ugaman, kami setiap hari Kamis kami akan pergi ke masjid, menangkan sekolah ni berdekatan dengan masjid, alhamdulillah. Jadi kami akan jalan ke sana, kami melaksanakan solat duha, solat hajat, doa. Yang Anita bagi saya yang akan lebih memberikan rezeki kepada anak-anak murid ini, terutama yang solat duha, apa daripada diorang dah tahu solat, jadi tahu kan solat itu kan. Jadi at the same time juga kami buat aktiviti bersukan. Jangan terlampau di stres bah anak muridnya. kalau terlampau stres sekarang, kalau dah tercapai diorang jadi kecewa kan. Jadi dalam masa tu diorang happy, diorang periksa, diorang sedia, insyaAllah putusan itu akan cemerlang juga, insyaAllah. Bukan senang jadi cikgu. Banyak orang cakap senang, tapi sebenarnya indah senang. Alhamdulillah juga, bila menjadi seorang cikgu ni, cikgu-cikgu ni biasanya bekerja dah berkira. Macam mana pun susah kerja, asalkan ikhlas, sampai juga. Jadi saya mengharapkan lebih banyak penghargaan lah diberikan kepada guru-guru, memahami situasi guru-guru, dan memberikan sokongan. Bukan sokongan setakat
melepaskan batuk di tangga sahaja. Kenali, fahami cabaran-cabaran tersebut dan atasi bersama. Kadang-kadang ada orang fahami tapi yang dia mengatasi bersama dengan saja. Jadi harapan saya sebagai guru besar pun, harapan saya ibu bapa pun semualah supaya lebih tahu apa yang pentinglah buat masa ini, iaitu masa depan anak murid kita inilah. Kepada semua pihak yang memainkan peranan utama dalam membantu murid atau pelajar untuk mencapai kejayaan dan kecemerlangan, semoga usaha-usaha seumpamanya seperti ini akan berterusan sehingga anak-anak Ketani berjaya dalam pelajaran. Dengan lebih cemerlang, di mana anak-anak memainkan peranan aktif dan berkesan kepada kemajuan pembangunan negara, khususnya dalam memenuhi wawasan negara 2035 yang berhasrat iaitu untuk melahirkan rakyat yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi.